Baik, kita setelah penangkapan tadi dikembangkan lagi, maka tersebut atas nama si A ini. Oleh karena itu si A ini akan datang ke suatu tempat dengan alasan untuk mengambil uang. Ya, mudah-mudahan dia tidak merubah rencananya. Makanya kita pantau di lokasi biasa dia mengambil uang hasil dari transaksi narkoba ini. Aku nelpon untuk aduh. Aku telepon Alif dulu kan, ini di gap. Itu bahasa aku nih, Pak. Ah, habis ini nanti aku matikan telepon. Oh, speaker ya. Ngomong lagi sen. Lek, kalian nanti standby di kilometer 9 ya, kilometer 9 Duri ya. Siapa? Ah, kilometer 9, siapa? Ah, kayaknya dia bakal ke sana tuh. Siapa? Oke, yuk, makasih. Siapa? Ya. Pastilah yang mau ikutkan di jandala. Kami. Nek motornya, nek apa ya? Apa lagi? Mobilan putar. Terus dilihat kan, dia pakai masker. Toko emas ingap. Nanti pas dia di biar nampak di pintu. Yuk. Persiapan target udah mau sampai. Alhamdulillah kita dapat lagi satu pelaku. Nah, dari pelaku ini kita kembangkan lagi dapat dari siapa. Nah, ini diinformasikan udah ada kawan-kawannya yang menunggu untuk mengambil barang. Ini sekarang kita langsung ke TKP, mudah-mudahan dapat lagi pelaku di atas. Semoga. Iya. Yang mana rumahnya? Yang mana? Yang mana? Yang pondok itu, Pak. Yang pondok itu? Iya, Pak. Ada di belakang itu? Ada, Pak. Ada. Oke. Nah, itu rumahnya itu. Ya, ini rumah ini. Cepat. Ini rumahnya ini. Usah ketau. Lari kau, Bang. Oh,
Mana BP-nya? Hei, mana BP-nya? Mana BP-nya? Hei. Di mana BP-nya? Hah? Kau dari mana tadi? Kau dari mana? Kau dari mana? Sebenarnya dari pondok. Ayo, kau dari pondok ya? Dari pondok ini. Ayo, ayo. Mana. Tak ada, dah. Ni apa ni? Ada yang dua lagi mana? Dua lagi. Mana kau? Ini ya. Ini siapa ya? Siapa ya? Wow, luar biasa ya. Wih, mantap. Okay. Apa ini? Sabu. Sabu ya. Tadi yang lain mana? Yang lain. Coba. Baik, ini. Ini dua lagi nih. Dapat lagi ya. Dapat lagi penangkapan sabu. Sepengembangan. Ini. Oke, kita lanjut lagi. Tengah. Muat ni. Sakit beraya ni. Mana? Ini dia. Ya, semua itu.